Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait berapa lama waktu satu hari di planet Uranus. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Bila memikirkan tentang hari, kita biasanya memikirkan siklus siang dan malam hari. Siklus ini disebut hari surya. Di bumi, hari surya berlangsung selama sekitar 24 jam. Kita tahu berapa lama satu hari di bumi, tapi bagaimana dengan planet-planet lain di tata surya kita seperti Uranus? Uranus adalah satu-satunya planet yang garis khatulistiwanya hampir tegak lurus terhadap orbitnya dengan kemiringan 97,77 derajat. Hal ini kemungkinan akibat tabrakan dengan benda seukuran bumi di masa lalu. Uranus adalah planet ketujuh dari matahari. Planet ini merupakan planet terbesar ketiga di tata surya. Uranus merupakan planet yang sangat dingin dan berangin. Uranus berotasi lebih cepat dari bumi sehingga satu hari di Uranus lebih pendek dibandingkan satu hari di bumi. Uranus menyelesaikan satu kali putaran atau rotasi dalam waktu 17 jam 14 menit. Artinya, satu hari di Uranus sekitar 7 jam lebih cepat daripada di bumi. Sementara itu, Uranus melakukan orbit penuh mengelilingi matahari atau satu tahun waktu di Uranus dalam waktu sekitar 84 tahun bumi atau 30.687 hari bumi.